masuk neraka, dan ini perbuatan yang haram. Mereka berdalilkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum an muhdatsatil umur fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadis inilah yang dijadikan dalil untuk membid'ahkan, menyesatkan pelaku maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu pertanyaannya, apakah betul hadis ini adalah hadis yang sahih? Iya betul, memang hadis ini adalah hadis yang sahih. Tapi otak mereka saja yang tidak sahih dalam memahami hadis. Apa betul hadis ini benar dalam kitab-kitabnya para ulama? Iya memang benar hadis ini ada dalam kitab-kitab ulama. Tapi justru otak mereka saja yang tidak benar dalam memahami hadis-hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sering memahami Al-Quran dan hadis sesuai dengan nafsu mereka, sesuai dengan kemauan mereka, sesuai dengan kehendak mereka, bukan sebagaimana yang ditafsirkan dan dijelaskan oleh ulama-ulama mufassirin ataupun ulama-ulama hadis ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian pertanyaannya, apakah perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah perbuatan yang bid'ah? Maka kami jawab syubhat daripada ustaz salafi Wahabi yang berinisial F itu, bahwa sesungguhnya perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan perbuatan bid'ah, tapi justru perbuatan sunnah. Kenapa kami katakan perbuatan sunnah? Karena isi dalam perayaan Maulid itu semuanya sunnah. Dalam Maulid itu ada zikir, dalam Maulid itu ada selawat, dalam Maulid itu ada silaturahmi, dalam Maulid itu ada sedekah, dalam Maulid itu kita berkumpul dengan orang-orang yang saleh, dalam Maulid itu kita mengenang kelahirannya dan perjuangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya itu punya landasan hukum yang kuat, punya argumen yang kuat, punya dalil yang kuat, dan ini merupakan amalan yang sunnah, bukan amalan yang bid'ah sebagaimana yang dituduh oleh ustaz salafi Wahabi yang berinisial F tersebut. Kemudian dia mengatakan bahwa yang pertama merayakan Maulid itu adalah Syiah Fatimiyah. Dia mengatakan bahwa yang pertama kali merayakan maulid itu adalah Syiah Fatimiyah. Maka di sini kami menjawab bahwa ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah mengatakan yang pertama merayakan maulid itu bukan Syiah Fatimiyah. Tapi justru yang pertama kali merayakan maulid Nabi Muhammad SAW adalah seorang sultan ahlu sunnah wal jamaah di negeri Irbil dari negeri Irak. Dia adalah Sultan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Pada saat dia merayakan maulid Nabi Muhammad SAW, diundangnya ulama-ulama pembesar-pembesar dari kalangan mazhab, dari mazhab Hanafi, dari mazhab Maliki, dari mazhab Syafi'i, dari mazhab Hambali. Semua ulama-ulama hadir pada saat itu, sehingga ulama-ulama memberi rekomendasi kepada perbuatan yang dilakukan oleh Sultan Muzaffar itu adalah perbuatan yang sunnah, bukan perbuatan yang bid'ah sebagaimana yang dituduh oleh ustaz salafi Wahabi yang berinisial F tersebut. Lalu dia mengatakan bahwa Ibnu Katsir mengatakan demikian. Siapa bilang Ibnu Katsir mengatakan demikian? Apakah Anda muridnya Ibnu Katsir? Apakah Anda langsung belajar kepada Ibnu Katsir? Apakah Anda murid seniornya Ibnu Katsir? Di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir, Ibnu Katsir memuji perbuatan Sultan Muzaffar yang merayakan maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak seperti apa yang disampaikan oleh Ustaz Salafi Wahabi tersebut. Dia mengatakan bahwa asal maulid dari kaum Syiah. Siapa dia? Apakah Anda adalah orang-orang? Dia mengatakan bahwa perayaan maulid Nabi Muhammad SAW berasal dari Syiah. Apakah dia melihat saat itu? Ini ayat kalian jih. Dia mengatakan bahwa perayaan maulid Nabi Muhammad SAW berasal dari Syiah. Ternyata di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, Imam Ibnu Katsir menerangkan bahwa yang pertama kali merayakan maulid itu bukan Syiah Fatimiyah, tapi justru seorang sultan ahlu sunnah wal jamaah, yaitu Sultan Muzaffar yang dihadiri oleh seluruh ulama-ulama madhab pada saat itu. Dan Ibnu Katsir memuji perbuatan daripada Sultan Muzaffar tersebut yang merayakan maulid Nabi Muhammad SAW. Oleh karena demikian, kita umat Islam, kita umat Nabi Muhammad SAW, mari sama-sama kita rayakan maulid Nabi. Jangan hanya setahun sekali, bahkan kita harus merayakan maulid Nabi Muhammad SAW setiap hari, setiap saat, sebagai lambang cinta kita terhadap Rasulullah SAW. Bukan seperti orang-orang Wahabi yang senantiasa membid'ahkan, menyesatkan, mensyirikkan amalan-amalan ahlu sunnah wal jamaah. Kita punya ulama sendiri, kita punya panutan sendiri, kita punya guru-guru kita sendiri. Jangan pernah belajar dengan ustaz-ustaz salafi Wahabi, apalagi ustaz salafi Wahabi yang berinisial F tersebut. Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ustaz Wahabi yang berinisial F itu segera bertaubat kepada Allah, segera taubat daripada kebohongannya,
kedustaannya yang disampaikan kepada umat Islam. Kalau misalnya dia tidak mau bertaubat, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak bertaubat, maka kita doakan kepada Allah, semoga kaum-kaum Wahabi, ustaz-ustaz Wahabi yang semacam ini segera hengkang daripada bumi Aceh tercinta ini. Bumi Aceh adalah bumi Ahlussunnah wal Jamaah, bukan buminya kaum Wahabi. Maka Wahabi, silakan angkat kaki dari bumi Aceh, karena ini bukan negara Anda, bukan bangsa Anda, bukan negeri Anda. Ini adalah negeri Ahlussunnah wal Jamaah. Kita adalah orang-orang yang cinta ulama. Kita adalah orang-orang yang mencintai orang alim. Kita adalah orang-orang yang mencintai orang-orang yang saleh. Kita adalah orang-orang bangsa yang beradab kepada ulama-ulama kita. Bukan seperti ustaz-ustaz Wahabi, sebagaimana ustaz Wahabi yang berinisial F tersebut dan mencoba untuk menyampaikan kebohongan dan kedustaan di tengah-tengah masyarakat. Kita doakan kepada Allah, semoga ulama-ulama kita dilindungi oleh Allah dari kejahatan-kejahatan kaum Salafi Wahabi, apalagi kaum Salafi Wahabi seperti ustaz yang berinisial F ini.